Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ambok Medi. Alright, nama saya ialah Izan Nasar, host kita, host anda pada hari ini, yang di mana kita akan menerangkan ataupun kita akan sharekan kepada anda topik-topik ataupun apa barang berkaitan dengan medical lah. Okey. Hari ini kita buat santai je sebab kita lebih santai sebab produk yang kita bawa hari ini adalah produk yang biasa yang kita akan tengok di pasaran. And then sambil-sambil tu nak minta anda jangan lupa share untuk kita jemput kawan-kawan untuk tengoklah kita pada hari ini. Okey. Jadi saya jemputlah sebab saya tak cakap sorang-sorang kat sini. Jadi kita akan jemputlah ataupun memperkenalkan panel kita yang kedua untuk share topik kita pada hari ini. Alright. Jadi saya perkenalkanlah Encik Rosli. Okey. Encik Rosli boleh tak kenalkan diri sebut sikit? Okey. Okey, sebelum tu assalamualaikum semua. Selamat petang. So nama saya Muhammad Rosli bin Masudis. Saya daripada My Healthcare Shop yang beralamat di Kemayang Square. Okay. So saya sebenarnya hari ini sebagai panel jemputan ataupun sekadar untuk berkongsi pengetahuan lah tentang berkenaan motor wheelchair yang dekat sebelah saya ni lah. So okay. Itu sebab sedikitlah pengenalan sebab kita, Encik Rosli akan menceritakan kepada anda sebab sedikit tentang wheelchair ni lah. Alright, tapi sebelum tu kita macam biasa kita akan ada pertandingan ataupun kontes untuk anda pada join kita pada hari ini. Yang sesi live ni tak adalah macam sambil-sambil kita share knowledge, sambil tu kita akan share kepada anda hadiah untuk anda memenangi. Alright, kita akan ada dua jenis hadiah. Yang pertama top up. Yang kedua adalah voucher bernilai RM50. Okey. Okey, terima kasih support. Okey. Dah tahu macam mana nak anda nak menang konten kita pada hari ini sebab konten kita sangat mudah, sangat senang, aktiviti yang paling mudah untuk korang join. Okey, Rosli. Okay. Untuk anda join kita pada hari ini, top up. Macam mana anda nak menang? Mudah saja. First, korang kena tengok live ni sampai habis. Like live kita pada hari ini, and then follow page kita Southern Crescent dan Berhad. And then korang kena, apa yang korang kena buat untuk dapat ni, korang kena invite kawan-kawan korang seberapa banyak lah, and then korang kena screenshot dan DM admin di bawah. So sambil-sambil korang chat, sambil-sambil korang tengok live ni, korang boleh chat kita orang kat bawah, tak ganggu pun, chat DM dan bagi bukti korang punya invite lah kawan-kawan tu sebab nak nampak. Sebab kalau makin banyak korang invite, makin cerah lah peluang korang untuk menang kontes ni. Faham eh? Itu untuk top up. Korang akan dapat 3 jenis top up. Yang pertama RM20, yang kedua RM30, dan yang terakhir adalah RM50. Okay, see, itu untuk kontes yang memenangi share paling banyak ataupun invite paling banyak join kita, live kita pada hari ni lah. And then screenshot jangan lupa screenshot. Okay, itu untuk ni lah, untuk memenangi top up. And then hadiah kita yang kedua ialah voucher. Tengok saya tunjukkan kepada anda macam mana untuk voucher kita bernilai RM50. Okay, nampak kan? Okay, ini just mock up lah. Nanti kita akan bagi kepada anda untuk yang pemenang. Mudah saja untuk korang join kita orang punya gift voucher ataupun gift voucher lah. Korang perlu menjawab soalan sepanjang perbualan kita orang ataupun sharing knowledge berkaitan dengan wheelchair lah. Okay, syarat dia mudah saja. Macam biasa, tonton live ni sampai habis, and then korang kena dengar setiap poin-poin yang akan diterangkan oleh Encik Rosli. And then soalan memang sangat mudah, sangat senang. Apa yang kita cakap memang ada dalam dalam perbualan live kita pada hari ni. Dan mudah saja cara dia nak join. Bila saya kata ataupun saya bagi hint ataupun admin sendiri bagi hint untuk okay, jom join ni start quiz. So kita akan minta anda type Ambok Medik banyak-banyak kat bawah, komen yang banyak-banyak, komen Ambok Medik. And then yang terakhir ataupun komen terakhir, admin akan kata stop. Yang di mana korang kena yang siapa yang terakhir selepas admin kata stop, kita orang akan pilih dia dan call secara live untuk menjawab soalan. Soalan ni mudah, ingat, soalan ni mudah untuk anda menang RM50 voucher. Voucher ni memang senang-senang lah. So ada dua jenis voucher kita akan bagi. Alright, voucher ni ada dua. So hanya ada dua soalan sahaja yang terpilih untuk anda jawab. Alright. Jadi
Sekarang kita ni dah, kita ada 12 orang view. Hmm, okay. Ni tak ramai lagi, ramai. Okay, yang 12 orang view ni, share lagi. Share. Ha, share. Saya boleh tengok kat sini sekali, Ha, okay. Untuk yang tengok, okay. Nur Fadila, okay. Jangan lupa share. Ain Amalina, Alia Najwa. Okay, saya boleh nampak dekat ni. Sambil-sambil diorang record, saya boleh tengok. Saya nak invite korang lah. Invite lagi, kawan-kawan. Untuk join lah kita pada hari ni. Okay, kita teruskan. Sebab mungkin Rosie dah pisang kat situ Eh, tak apa. So, masa menunggu. Sebab kita dah nak bagi kontes tau. Sebab kita sambil-sambil kita borak santai ni. Ya, kita nak share knowledge dan kita bagi hadiah. Okay. Berbalik kepada tajuk kita pada hari ni. Okay, kamera. Sini. Okay. Berbalik kita pada hari ni. Topik yang kita akan bawakan adalah mudah saja. Ciri-ciri dan kelebihan power wheelchair. Power wheelchair tu adalah electric wheelchair yang kita akan kita pertunjukkan kepada anda pada hari ni. Okay. Boleh tak, Encik Rosie, introduce sikit wheelchair ni. Pasal wheelchair. Aha. So sebenarnya ni okay, kalau saya nak tanya Cik Nasa, sorry Nasa lah. Aha. Nak santai kan? Yeah, betul. Dalam dunia ni, yang Cik Nasa tahu, berapa jenis wheelchair yang ada? Oh, yang saya tahu wheelchair je. Wheelchair saja. Ha. So tak tahulah dia ada berapa jenis ke apa kan. Ha, berapa jenis tu saya tak pasti lah, mungkin banyak kot. Ha. So sebenarnya dia ada dua kategori. Maksudnya satu manual ataupun satu lagi motorized. Oh, motorized ni yang maksud kita benda tu wheelchair electrical lah yang menggunakan pergerakan just pakai joystick saja untuk menggerakkan wheelchair tersebut. Oh, macam kalau manual, kalau manual kita perlu kayuh. Bahasa mudah dia kayuh lah kan. Kayuh ataupun macam standard hospital ke apa kan. Okey, ataupun lagi satu yang jenis pushchair tapi jenis yang manual, orang kena tolak. Still yang tu benda tu kena menggunakan tenaga untuk menggerakkan lah. So yang kalau, macam ni yang kita bawa kita kan pada hari ni adalah jenis yang motorized. Motorized ataupun apa, elektrik lah. Elektrik. Okey, itu sekadar apa ni? Macam introduce berkaitan dengan ni lah. Okay. Introduction lah. Hari ni kita akan sharekan kepada anda macam mana ataupun perkenalkan kepada anda. Mungkin yang kat luar sana mungkin tak tahulah apa itu motorized wheelchair. Sebab mungkin sebab yang pakai ni, Rosli, mungkin orang yang sakit saja yang akan tahu ambil yang take part pasal berkaitan produk ni. Okey. Sambil-sambil korang tengok live kita pada hari ini, jangan lupa invite untuk korang menang giveaway kita pada hari ini. Alright, Rosli, boleh tak tentang tentang pula ceritakan tentang power wheelchair? Sebab kita bawa kepada anda pada hari ini live adalah produk daripada Southern Crescent sendiri lah. Jadi Rosli ni pakar berkaitan dengan wheelchair. So boleh tak cerita sikit, sebut sedikit tentang wheelchair ni? Okay, first saya nak betulkan lah. Saya sebenarnya bukan pakar mana pun. Okay. Cuma berpengetahuan lah. Adalah sikit sebab saya dalam bidang medical ataupun yang dalam penjualan alat perubatan ke semua ni. Okay. Saya dah terlibat hampir 2 tahun lah. So saya boleh share sedikit pengalaman saya lah yang ada. Okay, boleh. So tadi apa soalan tadi Nasa? Okay, nak ceritalah sikit pasal tentang power wheelchair ni sebab saya jarang tengok power wheelchair ni. Mungkin kat sana pun anda semua pun tak pernah tengok power wheelchair ni sebab mungkin jarang-jarang kita nampak dekat luar kan. Okay, cerita sikit. Okay, so basically kalau untuk motorized, dia akan ada yang first kali kita tahu benda tu motorized atau tak, tengok tayar. Kalau tayar besar macam wheelchair biasa, yang tu bukan motorized lah. Itu macam daripada segi pandangan kasar lah kan. Okay, kamera boleh tengok lah, boleh zoom lah. Sebab mungkin orang tak tahu apa beza jauh tayar besar, tayar kecil. So dekat, biasa kalau yang biasa dekat tepi ni ada tayar besar kan. Tayar besar tu biasanya yang untuk orang kayu kan. Itu biasanya manual lah. Manual wheelchair kita panggil. Okay, so, yang kat sini tayar kecil lah kan? Tayar kecil. Kebiasaannya motorized memang semua tayar kecil. Okay. Supaya dia memudahkan pergerakan, satu, jimat ruang satu. Lepas tu electrical ataupun motorized wheelchair ni, dia akan menggunakan electrical lah. So maksudnya dia boleh di-charge bila bateri dia dah habis. So dia dalam masa sehari boleh pakai seharian, and then malam bila kita tak guna, kita boleh charge lah. Oh, okay, faham. Maksudnya kat sini memang fully guna ni lah. Electrical ataupun bateri yang sedia ada yang dah set up dekat wheelchair ni lah. Okay, boleh tak Rosi ataupun viewkan sikit macam macam mana ataupun setiap perincian dalam power wheelchair ni lah. Boleh? Mungkin orang nak tengok lah. So macam kat mana dia punya tempat kawal, kat mana dia dapat bateri dan sebagainya lah. Okay, kamera boleh join lah tengok Encik Rosli. Okay, kalau Encik Rosli nak sendiri nak bangun pun boleh. Berdiri lagi senang. Mudah kan. So boleh close up dekat Encik Rosli lah.
first kali kalau macam model ni yang kita bawa hari ni kan, sebenarnya yang ni antara kategori motorized wheelchair yang paling ringan dan paling kecil lah setakat ni dalam dunia. So kita nak on senang je. Sekejap eh. Alright. Nah, nampak button ni, just kita tekan saja. So dia dah on lah. And then dia punya cara nak bergerakan dia pakai joystick je. Joystick ni kita boleh kawal pakai tangan macam ni. Okey. Okey. Maksudnya kawal gerakkan dia lah. Gerakkan wheelchair ni ke depan ke, ke belakang, ke tepi atau nak kita nak rotate sekali dalam pusingan 360 darjah pun boleh, tak ada masalah. Okey. So saya tunjuk sikit eh. Just untuk sikit saja. So biasanya nak saya duduk sini ke? Pun boleh pula. Sebab kita santai nak tunjuk kan macam mana pergerakan tu berlaku kan. Alright. Okay. So macam ni. Okay. Tengok ni dia naik. Sekejap eh. Biasanya kalau nak memudahkan kita nak kawal benda ni, kita pakai dekat celah-celah ni je. Kamera boleh tengok macam mana untuk dekat sini. So kita dalam keadaan relax ataupun santai, kita just tekan macam ni. Kita letakkan tangan kita atau jari kita macam ni. Kita kalau nak ke depan, tolak sikit ataupun ke kanan macam ni. Ataupun kalau nak ke belakang boleh tarik. Tarik macam ni pun boleh. Ikut selesa lah. So saya nak tekankan kat sini, benda ni dia mudah untuk dikawal. Untuk dikawal. Just menggunakan jari sebelah saja. Tangan je. Sebelah lah tangan kan? Saja. Okey. Tak perlu macam dua tangan ke apa. Memang kalau adakah tempat yang macam tempat pegang ni? Sebab ada orang kan kidal kan. Ada. So memang dia sebelah kanan je ke ataupun boleh? Tak juga. Dia boleh ada yang sebelah kiri juga. Ada yang sebelah tapi kiri. Tapi itu masa pembelian kita kena maklumkan kepada ni lah. Kepada yang apa? Customer lah. Untuk user lah. Untuk user. Siapa yang nak. Kita boleh tanya dia dulu sama ada dia selesa sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay. Nanti biasanya kita akan set up lah. Belah kanan atau belah kiri lah. Betul. Alright. Okay. Satu lagi. Kamera boleh close up. Okay. Benda ni. Yang ni. Lampu-lampu semua ni. Yang ni menunjukkan dia punya bateri lah. Macam kalau hijau full ni maknanya dia tengah bateri dalam keadaan penuh. Sebab saya baru cas tadi. Okay. So dia ada juga horn. Dengar kan? Agak kuat jugalah horn dia. Betul. Macam nak. So in case kalau macam ada emergency atau apa kan. Betul. Lepas tu dia ada butang minus dengan plus ni. Yang ni untuk tambah kelajuan dan kurangkan kelajuan. So dia punya kelajuan maksimum dia boleh pergi 6 kilometer per jam. Per hour. Tu agak laju lah bagi saya untuk motorized switcher. Agak laju lah tu. Okay, tapi so saya ke sana dulu. Orang tak pakai ni untuk berlumba lah kan. Dia just untuk anilah kan. Untuk macam mungkin nak cepat sikit kan. Betul. Dan biasa kalau macam dia punya kelajuan tu mengikut berat badan ataupun. Dia berat badan seseorang tu efek jugalah. Macam benda simple kan. Kalau macam benda tu yang patient tu lebih berat atau lebih besar. So lebih banyak tampungan yang perlu ditampung oleh wheelchair tersebut. So dia akan lebih slow lah pergerakan tu. Okay, next. Okay, itu kita terangkan berkaitan tentang macam mana nak kawal. Okay, next features ni yang apa yang menarik tentang ni? Macam saya cakap, macam nak kawal sudah saya dah beritahu. Lepas tu ni satu, dia punya ni kita boleh fold atau unfold dia dalam masa satu saat je. Macam mana tu? Full. Mana? Aku maksud full, unfold. Okey, sekejap eh. Saya tunjuk sini. Alright. Okey, kamera boleh ke sini? Kamera kena banyak gerak untuk dia kita tengok ah. Okey, yang ni dalam keadaan duduk kan? Okay. So bila kita nak lipat dia, just tarik benda ni. Tarik benda ni ke atas. And then kita tolak ke bawah. Maksudnya nak lipat lah. Mudah dibawa. Okay. So senang dalam masa satu saat, dua saat lah kiranya kan. Dua saat lah sebab kita tahu. Itu kalau kita nak lipat. Kalau kita nak Buka balik lebih cepat, lebih cepat daripada tadi. Okay. Macam ni. Tengok-tengok kamera kena tengok live. Okay. Okay macam ni. Ni je. Memang nampak macam automatik ataupun motor yang macam memang power lah. Okay. Next features yang boleh terangkan? Lagi satu sekejap dia punya seat. Seat dengan backrest ni, dia punya cushioning ni. Benda ni boleh tanggal tau. So in case kita berpeluh ke banyak terserap air ke apa kan. Peluh kan. Kita boleh buka benda ni, boleh cuci dan boleh jemur lah. Dan satu lagi kalau kita nampak kat sini, dia macam ada ruang-ruang udara ni. Yang ni untuk benda ni dibuat supaya pengaliran udara tu lebih banyak lah dekat bahagian belakang badan dengan bahagian bawah badan. Okay, maksudnya memang
di reka khas memang yes, sesuai untuk. Ah, so yang ni pun boleh tanggal sini ya. Oh. Ah, so dia jadi sini. Okey. So memang ni cushion, ni dia punya back cushion backrest, lah. Backrest, yes, betul. Ah, backrest. Alright. Okay. So bila nak masukkan just ni ikut je dia punya strap ni. Dah siap lah. Alright. Okey. Okey, Rosli, kita belakang balik. Ah, belakang balik lah sebab. Okey, tak masalah. Itu antara kelebihan-kelebihan yang kita terangkan kepada anda secara yang awal lah. Betul. Okey. Macam biasa, sambil-sambil kita cakap ni, sambil-sambil kita borak ni kan, mungkin saya nak beritahu kepada anda sebab kita yang baru join lah kita pada hari ni, mungkin tertanya-tanya apa benda yang kita akan bincangkan pada hari ni. Kita bincang pada hari ni adalah berkaitan tentang wheelchair, iaitu power wheelchair, yang di mana kita tunjukkan kepada anda satu lagi teknologi baru, iaitu mungkin dah baru produk ni baru tapi orang baru tahu. And then untuk anda tahu, kita bincangkan sebentar sikit apa kelebihan dia, apa fungsi-fungsi dia, apa feature-feature yang menarik terhadap wheelchair kita pada hari ni ataupun power wheelchair. Sebab dalam dunia ni macam Rosli kata, ada dua, satu manual wheelchair, satu lagi motorized. Yes, alright. Okay, saya ingatkan kepada anda, hari ni kita buat kontes. Kontes ni kalau tak ada yang join, rugi lah, tak ada siapa dapat hadiah. Rugilah, kita ada dua menarik tu. Sebab kita bagi kita bagi dua jenis kontes. Kita bagi kontes yang sama tapi dua jenis hadiah, iaitu yang pertama adalah top up, yang kedua adalah voucher. Dua perkara ni berbeza, aktiviti dia mudah. Macam mana nak menang top up kita pada hari ni dengan bernilai harga RM20, RM30 and then yang terakhir adalah RM50? Mudah saja, korang kena follow page ni, like live kita pada hari ni, and then korang kena invite seberapa banyak ataupun seberapa ramai kawan-kawan korang. Pergi je kat bawah tu, tekan invite, and then korang kena screenshot, invite lagi sampai ramai-ramai. Kalau boleh 1000 orang punya kawan-kawan, 1000 korang invite untuk join live kita pada hari ni. Dan mudah saja, korang kena screenshot and DM kita orang dekat bawah, and then admin kat belakang ni dia akan baca ataupun dia akan take note inviter kita pada hari ni, dan korang akan memenangi hadiah bernilai top up bernilai RM20, RM30 dan RM50. Itu untuk top up lah. Top up saja. Untuk voucher sangat mudah, lagi senang, lagi mudah. Untuk sebab kita akan bincangkan ataupun kita share anda kepada anda kelebihan-kelebihan wheelchair ni ataupun perbincangan tentang kita, topik kita pada hari ni iaitu berkaitan dengan wheelchair lah. And then sambil-sambil kita buat borak ni, kita akan bagi satu soalan. Dua. Sebab kita voucher kita pada hari ni ada dua. Yang pertama pula ada dua voucher bernilai RM50. Dan sambil-sambil tu kita borak-borak-borak, kita bagi soalan ni pada audience kita pada hari ni. Dan cara dia mudah saja, sebab kalau saya dah bagi hint, okey, sedia untuk bagi soalan, korang kena komen banyak-banyak, unbox mini. Okey, man, saya tunjuk kepada anda, memang saya tak tepi lah. Okey, macam mana ejaan dia? Korang kena just UNBOXMEDIK, jangan, bukan DIK tau, bukan DIC. Tu lain lah ni, the English term dengan Malay term. Okey, korang kena komen banyak-banyak unbox mini untuk korang jawab soalan. So admin ataupun yang jaga belakang ni, dia akan tulis top, yang di mana atas top tu merupakan yang terpilih untuk jawab soalan kita pada hari ni. Ingat, kita ada dua soalan, sangat mudah. Okey. Jadi kita teruskan soalan ataupun kita nak saya bagi sambil kita santai-santai lah. Okey. Macam tadi Rosie kata, motorized wheelchair ni hidup menggunakan bateri. Bateri, betul. Berapa lama ketahanan bateri ni? Sebenarnya macam ni, macam model yang wheelchair yang ni kan. Dia menggunakan bateri, bateri, nama bateri tu soft pack polymer lithium ion bateri. Apa kelebihan bateri ni? Nak tahu tak? Soft pack polymer lithium ion bateri. Okey, kalau macam berkaitan macam mesti kata lithium bateri ni, yang saya setakat saya tahu lah, dia satu rechargeable lah. Okey, betul. And then yang dia sangat tahan lama berbanding dengan jenis bateri yang pakai buang. Pakai buang. Betul. Sebenarnya motorized ni dulu memang pakai bateri kan. Tapi motorized masa awal-awal dulu, masa dia baru keluar apa semua, dia menggunakan bateri yang
Macam mana cakap, dia kurang selamat tau. Aha. Maksudnya? Apa kelebihan lithium ion bateri ni? Uh-huh. Sebab dia satu, lebih ringan. Uh-huh. Lebih lebih lasak. Lebih tahan lasak lah kiranya. Maksudnya dia lebih tahan lama. Uh-huh. Dan satu lagi, dia boleh masuk kargo. Hmm. Itu yang penting. Sebab macam mana, contoh kita nak travel keluar negara ke apa kan. Uh-huh. Kalau bateri dalam wheelchair tu tak boleh bawa kargo. Uh-huh. So kita tak boleh bawa lah. So memang kena tinggalkan lah. Betul. Oh, dia so, macam power bank lah kan. Power bank, yes. Kan setiap orang jika bawa power bank, dia ada limit kapasiti power bank tu lah. Sebab kapasiti bateri ni dia tak sesuai terlalu lah. Besar. Sebab tu dia boleh dibawa untuk kargo lah. Okay, sesuai lah untuk ni. So boleh tak beritahu, ulang balik semula, apa jenis bateri ni? Soft pack polymer lithium ion battery. Yes, okey, itu memang sangat special battery yang kita yang untuk teknologi wheelchair ni lah. Teknologi terbaru lah untuk terbaru. Okey. Jadi macam Morsi kata, kelajuan dia bergantung kepada berat. So saya ulang balik. Mungkin saya terlupa lah. Berapa kelajuan dia boleh pergi? 6 km per jam. Okay. Itu ingat, maksimum kelajuan tau. Okay, untuk anda, jangan lupa, sekiranya anda nak tanyakan soalan ke, ataupun nak tanyakan pandangan ke, ataupun apa-apa soalan yang korang nak tanya kita kepada hari ini, boleh je, tak ada masalah. Kita akan jawab, ataupun kita minta saudara Rosli untuk jawab sebab dia mahir berkaitan dengan wheelchair. Kalau anda tanya saya, saya boleh tanya pada Rosli balik lah. Okay. Kita dah ada orang share dah. Alright. Okay. Rasa kita dah ada orang share. Tengok berapa ramai yang akan share pada hari ini. Amin, berapa orang? Share. Amin. Dah ramai ke share? Ada 2-3 orang yang dah share. Okay. Tapi takut nanti dia orang salah. Kita bagi bukti screenshot. Okay. Okay, korang jangan lupa screenshot korang punya inviter untuk join live kita pada hari ni. Just screenshot, DM je kat orang kat bawah ni. Tak ada masalah. Nanti kita orang bagi hadiahnya ataupun kita umumkan pemenang anda kepada pula di akhir rancangan live kita pada hari ini. Okey, jangan lupa macam mana nak menang ataupun macam mana nak menyertai kita punya kontes pada hari ini. Mudah je, untuk top up kita akan bagi jenis tiga jenis top up. Yang pertama adalah bernilai RM20, RM30 dan yang terakhir adalah RM50. Okey, macam mana nak join? Korang kena invite seberapa ramai kawan-kawan korang dalam live ni, tengok live ni sampai habis, and then korang kena share banyak-banyak dan korang kena screenshot bukti korang punya apa ni, invite kawan-kawan ni dan sharekan kepada admin ataupun DM admin untuk kita orang rujuk berapa banyak-banyak korang share. Kalau anda kata korang 1,000 kali share, 1,000 kali invite, kita orang akan pilih, kita akan kira. Memang kita akan tengok berapa ramai, siapa paling banyak kita akan bagi hadiah. Paling tinggi adalah RM50, itu untuk dapat. Kalau untuk anda menangi voucher kita pada hari ini, mudah saja dan memang sangat mudah. Sambil kita borak ni, memang ada benda poin yang kita akan bincangkan lah. Poin-poin ni korang kena ingat, korang kena catit lah. Sebab soalan tu bergantung pada perbincangan kita kan. Perbincangan kita, memang sangat mudah lah. So korang tu kena betul-betul alert lah. Ya, betul, memang kena alert lah. Sebab kita bagi dua soalan je. Dua soalan sangat mudah, macam saya tekan tadi. Dua soalan. Satu soalan bernilai RM50 voucher. Dan dua soalan, dua ni lah. Kalau anda pemenang bertuah, dua-dua voucher anda boleh miliki. So kena tonton live ni sampai habis. Jangan lupa ajak kawan-kawan ataupun share kepada grup-grup sebelah lah. Okay, kita teruskanlah apa ni perbincangan kita pada hari ni. Okay, Rusi, ada lagi lah nak terangkan? Sebab saya nampak kat belakang ni macam sebelum tadi Rusi ada tunjuk sikit macam ada benda clicker kat belakang ni. Untuk yang ni. Sebenarnya banyak features dia. Features dia, okay. Tapi memang saya rasa saya kena berdiri lah. Okay, macam biasa kamera kena zoom. Kena ikut Encik Rusi untuk diterangkan. Kamera kena work sikit lah hari ni. Ya, yeah, betul. Okay, so jangan right. Okay. So, kejap. Macam ni tadi, kamera kat sini. Macam ni tadi kan, macam saya ajar kan, so dia boleh gerak apa semua, just pakai tangan saja. Ataupun, okay, kalau contoh, bateri tu habis, Nasa rasa benda ni mesti boleh berfungsi lagi atau tak? Berfungsi kalau dah cas. Tapi, katakanlah, bateri habis dan tak ada tempat nak cas. Dia boleh jalan macam biasa ke macam mana? Itulah saya tanya Nasar. Saya tak pasti lah. Mungkin dia mesti kena terangkan lah. So contohnya, kita andaikan bateri dia habis. So kita dah off power dia. So nak tolak tak boleh kan?
Oh, dia macam auto lock eh? Auto lock, yes betul. Oh. So bila nak tolak tak boleh, tapi dia ada satu cara. Camera, features ah. Features dia. Dua klik ni, dua button klik ni, kita just tolak ke bawah saja. Tolak ke bawah. And then kita boleh tolak macam biasa. Macam wheelchair biasa. Oh, okay. So dia sebenarnya 2-in-1 jugalah. Bila apa, bila bateri habis, kita tak ada tempat nak charge ke apa, kita boleh emergency lah. So gunakan clicker kat belakang eh, untuk. So dia jadi sebagai manual push chair pula. Oh, maksudnya dia ada dua dalam satu lah. Dua dalam satu. Dia manual dan dia power wheelchair. Tapi main dia adalah power wheelchair lah. Dia macam, kalau kita tengok macam kereta lah. Kereta kan, yes, kalau kereta auto, dia apa ni, dia kalau tak masuk gear tak boleh jalan. Betul. So kalau macam so kena tukar gear N. Yes. Gear N ataupun free gear untuk gerakkan wheelchair ni. Macam kereta ke kan. Betul. Alright, okey, okay, itu. So tadi pasal bateri pula. Bila kita dah sembang-sembang bateri ni kan. Saya tunjuk sebenarnya benda ni, wheelchair ni dia ada dua tempat untuk bahagian bateri tau. Satu kat kanan ni. Kamera boleh tengok ah. Dan satu lagi dekat sebelah kiri lah. So bateri ni mudah je nak kita nak keluarkan dia, just tarik saja. Tarik. Tapi yang ni kosong. Sebab bila kita purchase benda ni, beli, dia memang sediakan satu bahagian saja. So yang kalau kita nak dua-dua bateri, kita kena tambahlah add-on masa pembelian. Macam tu. Oh, inilah bateri dia. Bateri dia ada dalam ni. Dalam kotak ni. So just benda ni boleh masuk and then boleh keluarkan balik. Bateri ni. Okey, tengok. Kalau kamera boleh tengok kat sini. Ini adalah, ini bukan palang ke untuk pemukul ke apa. Bukan. Tapi ini adalah bateri. Bateri nampak macam macam pedang ah. Kan? Macam tempat untuk sorok sesuatu. So memang power lah. Yes. So bateri dia mudah cabut. Kalau macam kalau orang buat naya memang susah kalau tarik bateri, tapi orang tak tahulah sini ada rapot bateri. Sebab contohnya kan, macam kalau orang tu selalu menggunakan motor ras ni dalam kehidupan seharian dia lah. Kalau macam digunakan tu dalam apa, long distance ataupun selalu bawa kat keluar rumah apa, memang disarankan untuk menggunakan dua bateri lah. Sebab satu bateri ni dia boleh tahan 12 ke 13 kilometer satu bateri. Kalau dua-dua dalam 25 kilometer. Okay, tapi macam saya cakap tadi lah, dia bergantung kepada berat pesen tu juga. 25 kilometer tu dia anggaran daripada pihak pesen lah ataupun pesakit lah yang menaiki motor wheelchair ni. So ok, next features apa yang nak terangkan? Next features, kat sini kita bawah ni kita ada juga bag. Bag simple bag lah sebenarnya, yang macam ni storage lah, storage bag. Yang ni untuk just macam simpan barang-barang kecil. Macam barang-barang pesta ni lah. So okay, memang ada satu gear storage lah untuk macam korang letak barang dan sebagainya lah. Memang mudah lah. Contoh kalau patient tu dia kena ambil ubat harian ke apa kan, so dia boleh letak sini. Mudah lah kan. Mudah. Basic lah ataupun technical yang mudah. Okay. Features lain? Kamera pusing belakang. Tengok. Kat sini saya nampak macam ada satu sistem hydraulic kan. So apa kelebihan tayar ni dan apa kelebihan untuk apa fungsi dia kat sini? Okey, fungsi dia tayar kecil ni kan? Nampak dia tergantung ni. Kamera boleh tengok dekat sikit. Sebab nampak dia tergantung. Dia tergantung ada dua ni. Sebenarnya yang ni dia untuk kita panggil dia sebenarnya nama dia anti-tipper. Anti-tipper ni maksudnya kita nak mengelakkan pengguna wheelchair ni ataupun passion ke apa daripada tergolek ke belakang. Bila contoh macam kalau saya ni kan, condongkan dia, so dia ada penahan kat sini lah, so dia tak akan tergolek ke belakang. Wheelchair ni dia tak akan terbalik ke belakang lah. So memang dia ada satu support lah ataupun safe, orang kata tu macam safety. Safety extra punya, extra safety punya ni lah. Sebab kadang-kadang kalau macam passion tu bawa benda ni mendaki yang agak curam, dia ada possibility untuk macam ke belakang lah. So bila ada tayar kecil ni yang kita panggil caster nama dia, dia akan menahan lah daripada orang tu tergolek ataupun ke belakang. Okey, faham. Okey, so memang memang sangat membantu lah ataupun dia ada safety punya sistem yang boleh dapat membantu. Okey, yang kalau macam ni ada brake ke? Brake?
Break just pakai ni saja. Kalau macam kita tengah tu, just pakai ni lah. Oh, macam contoh kita tengah laju, kita nak break, just tarik ke belakang sikit. Oh, lepas lah. Maksudnya jangan kerpaan. Sebab dia bila kita lepas saja, dia akan stop. Tapi dia tak adalah stop dalam keadaan mengejut, dia akan slow down lah. Oh, okey, faham. Lagi satu dia ini dia boleh armrest ni. Mm-hmm. Dia boleh naikkan tau. Hmm. So just tarik saja sini. Sebelah sini Tarik benda ni, then kita boleh naikkan. Oh. Yang ni in case kalau patient tu macam susah nak bergerak ke apa kan. So bila tarik benda ni, dia ada ruang yang lebih untuk dia memudahkan dia bergerak lah. Kiri kanan lah? Kiri kanan, macam betul. Macam ni? Salah. Tarik. Dan naik kan. Okey, tengok. Memang begitu power. Boleh tengok lah. So kalau dia boleh sama ada dia nak lepaskan ke ataupun nak duduk secara biasa pun boleh. So kalau nak ni, just tolak je lah. Tolak saja sampai bunyi klik. Oh, okay, dia lock kat sini lah. Dia lock kat sini. Alright, okay. Itu setakat saja yang kita ni. Kita stop kejap. Kita cakap kepada anda. Saya nak terangkan kepada anda. Kita akan bagi soalan untuk anda memenangi voucher. Alright. Okay. Kepada anda semua, bersedia untuk jawab? Untuk jawab soalan kita pada hari ni. Mesti, dah sedia? Yes, dah. Siapa yang bagi soalan? Saya ke? Saya akan bagi lah. Saya akan bagi lah. And then Rosli akan jadi pengadil ataupun penentu sebagai jawapan. Boleh. Alright. Saya kata sekarang anda kena komen Unbox Medic banyak-banyak. Cepat komen. Alright, saya tunjuk. Okay, saya tak ketanik. Cepat. Just komen saja Unbox Medic. Just komen Unbox Medic. Komen saja. Komen je. Sebanyak mungkin. Komen. Untuk kita panggil pemenang kita pada hari ni. Ataupun penyertaan anda pada hari. Komen. Cepat. Cepat. Join. Sambil-sambil tu saya ceritalah untuk macam mana anda nak menang voucher kita pada hari ni. Kita akan jawab soalan. So, soalan sekarang kita dah open. Korang kena komen je banyak-banyak. Unbox medik. Dan kita orang akan bagi soalan kepada anda. Macam mana sepanjang perbualan kita orang pada hari ni. Setakat ini saja. Untuk korang jawab. Orang kata apa tu? Soalan. Soalan. Yang apa yang kita borak ni, memang korang kena jawab. Mudah je. So soalan tu sebenarnya berkait dengan apa perbincangan yang kita lakukan tadi kan? Ya, yeah, betul. Okey, so, nak saya bagi tahu soalan tu dulu ah. Boleh juga. Macam soalan bocor ah, soalan bocor ah. Alright. Okey, Cik Rosli kena berang ni. Saya so bila ada komen banyak-banyak, komen. Unbox Medic. Komen banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya akan bacakan soalan kita pada hari ni. Macam saya tekankan tadi kepada anda. Okey, soalan yang dia mudah saja. Berapa lama ketahanan bateri untuk power wheelchair kita pada hari ni? Okay, ingat saya ulang. Kalau boleh admin kena pin up lah. So diorang standby ataupun diorang komen lah banyak-banyak. Berapa lama ketahanan bateri kita pada power wheelchair kita pada hari ni? Okay. Anda bersedia? Cepat komen. Sedia. Cepat komen. Cepat. Baiti Matsushima. Alright, cepat. Komen je, ambo midi. Cepat. Untuk anda, kalau sekiranya anda nak tahu berkaitan dengan produk ni pun boleh beritahu dekat soalan dekat bawah. Kita orang akan baca untuk anda untuk anda tahu lebih lanjut berkaitan dengan ni. Sebab memang ada perbincangan kita mungkin tak disebutkan. Mungkin Cik Rosli akan terangkan lah sekiranya kamu ada kalian ada soalan lah. Okay, Amin, dah ramai ke tanya soalan? Belum pergi lagi. Cepat. Dah ada yang dah ramai ke tanya soalan? Dah ramai ke yang komen ambil medik kat bawah? Belum. Cepat komen. Apa soalan saya? Saya ulangkan soalan. Berapa lama ketahanan power wheelchair bateri power wheelchair kita pada hari ni? Macam Rosie dah sebut tadi. Cepat. Ketahanan macam disebutkan tadi, kelajuan dia adalah 6 km sejam. Itu maksimum kelajuan dia lah. So untuk berapa lama ketahanan dia, korang kena bagi tahu. Cepat. Mudah saja. Sangat mudah. Cepat. Dah ada ke yang komen? Siti Aminah Maisa. Alright, siapa lagi? Banyak betul. Cepat. Sambil-sambil tu korang boleh share ataupun invite kawan-kawan untuk join live kita pada hari ni. So yang quiz ni apa dia punya hadiah tadi? Okay. Voucher Hadiah kita. Rosli boleh
selak ke depan. Oh ni. Alright, terbalik. Terbalik. Okey. Camera boleh zoom. Okey. Ini untuk soalan kita pada hari ni. Untuk soalan yang pertama, kita akan bagi voucher bernilai RM50. Siapa nak bagi kan voucher? Dan voucher ni korang boleh tebus lah dekat Southern Grayson untuk korang beli produk-produk medical sehingga 31 bulan 4. So memang lama lah, so ada masa dalam 6 bulan. Memang beruntung siapa dapat voucher kita pada hari ni. Memang korang bukan beli untuk public care saja, macam-macam produk korang boleh tebus guna voucher ni lah. Ada limit pembelian tak? Tak ada, mungkin ada disebutkan dekat ni lah, mungkin kita akan baca balik, kita akan bagi tahu sebenarnya. Okey, dah bersedia? Dah ada? Ada lagi ke? Cepat. Saya bagi berapa saat? Berapa saat lagi? Cepat admin. Kira kita 30 saat. Cepat admin kata 30 saat. Jom. Cepat admin. Alright. Jangan lupa. 30, share. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Okay. Admin tolong kira. Bagus. 22, 21. Countdown. Alright. 20, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, Amin, dah ada ke belum? Okay, stop. Dah? Stop. Stop comment. Okay, Amin dah comment stop belum? Dah. Okay, tengok siapa yang kat atas tu. Tahniah Nur Fadilah Ahmad. Fadilah Ahmad, alright. Camera sini dekat sikit, saya nak cakap. Okay, siapa nama tadi? Nur Fadilah Ahmad. Okay, puan ke cik ke siapa-siapalah. Saya tahu perempuan. Okay, puan, jangan lupa tinggalkan ataupun DM kami nombor telefon anda untuk kami call secara live. Puan jawab soalan kita pada hari ini. Okey, saya ulangkan soalan kita pada hari ini ialah berapa lama ketahanan bateri power wheelchair kita pada hari ini. Okey, puan tolong komen nombor telefon ataupun DM, DM kami nombor telefon anda sekarang. Cepat, sambil-sambil tu kita akan call secara live. Okey, Cik Rosi dah boleh ambil telefon lah untuk kita akan Cik Rosi akan call. Saya akan call secara live. Alright. Okey, cepat puan. Dah. Dah komen ni Amin. Ya. Dah ada yang ni Puan Fadilah ni dah ni ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey puan. Bagi nombor. Puan bagi nombor sebab kita orang akan call secara live. Okey, kita buat soalan kedua. Sementara menunggu nombor. Cepat. Yang dah hantar gambar dia invite. Alright. Cepat. Okay. Alright, cepat. Saya nampak ni. Okay, Dila tak bagi lagi nombor. Cepat, Cik Puan Fadilah. Cik Puan, sebab saya tak tahulah dia Puan ke, dia single ke, dia forever ke apa kan. Panggil Cik lah, biasanya perempuan ni kalau tak kahwin lagi, dia sensitif, panggil Puan. Betul, kita panggil Cik Puan lah sebab kita tahulah kan. Panggil Cik Puan. Komen cepat sebab anda bertuah kepada hari ini sebab kita orang kita sebagai pemanggil pertama untuk jawab kuis kita pada hari ini. Saya ulang. Soalan anda bocor. Berapa lama ketahanan bateri power bank kita pada hari ini? Dan Encik Rosli, dia dah pegang telefon lah. Cuba tengok. Dah tak sabar dah nak bagi voucher. Dia akan call secara live pada hari ini. Alright. Okay. Kita bagi soalan kedua, sekadar tunggu. Dah ke belum? Bagi soalan kedua. Okay. Kita teruskan soalan yang kedua. Okay. So, sambil-sambil Puan Fadilah komen, kita akan bagi tahu soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua nanti dululah sebab nanti kan diorang ramai-ramai berebut pula. Okey, boleh sila terus. Oh, nak teruskan. Okey. Soalan yang kedua, apakah jenis bateri yang digunakan untuk motor rasmi? Untuk motor rasmi pada hari ini. Alright. Okey, saya ulang, apa jenis bateri yang digunakan untuk motor dan bicik kita pada hari ini? Macam saya dah sebut tadi ataupun Encik Rosi pun dah sebut tadi. Dah sebut beberapa kali tadi. Beberapa kali. Alright. Mungkin mungkin kalau ada yang anda dah join live kita pada hari yang awal, mungkin dah tengok ataupun dah tahu dah ataupun dah catik. Okay. So bersedia komen ambil minit banyak-banyak untuk soalan yang kedua. Komen untuk kami pilih siapa pemenang yang kedua. Okay, pemenang satu yang kita akan call adalah Puan Cik Puan Fadilah. Okey. Soalan kedua. Dah dapat ke? Okey. Dah dapat ke? Belum. Dah belum? Okey. Okey. Fadilah tak hantar
Ah, okey, minta Cik Puan. Okey, dia tengok, dia ada tengok dalam live ini ke? Ada. Okey. Cik Fadila, tolong komen sebab anda bertuah pada hari ini, sebab untuk jawab soalan kita yang pertama, mudah saja, berapa lama ketahanan bateri power chair kita pada hari ini? Ha, so akan memenangi voucher banyak RM50. Ha. Dah. Okey. Bersedia Encik Rosli? So okay, kita akan tukar lah. So cara ni mudah. Okey, admin akan sebut eh. Okey, angkat. Sudah so, Dah ada eh? Okey. Tapi kena start dulu dengan nombor 9. Tekan 9 dulu. Okey, okay. Dah nombor dia. 017. Jap. Phone ni inilah. Off. Fungsi dah? Tak, phone off. Oh, okey. Mungkin kita panggil technical team lah. Kejap eh. Ada masalah technical sikit. Okey. Mungkin technical team. Phone kita ni problem sikit. So kita tengok jap. So mungkin ada problem. Ada. Dia tengah starting. Okay, bagi masa. Okay, sambil-sambil tu. Okay, sebab biasalah kita salah kita technical cara, salah technical kan. Kita call secara live kan. So saya ulang untuk soalan yang kedua. Anda kena ready. Kau dah boleh komen lah kat bawah. Ambil medik, ambil medik, ambil medik. Apakah jenis bateri yang digunakan untuk power wheelchair kita pada hari ini? Saya ulang. Apakah jenis bateri yang digunakan untuk power wheelchair kita pada hari ini? Alright. Okay, mungkin admin boleh pinkan soalan kita pada hari ini. So nanti diorang yang lain-lain boleh tengok ah. Okay. Dah boleh call ke? Okay, saya sudah boleh lah kot. Okay. Admin, okay, bagi tahu nombor telefon. 017. Uh-huh. 699 2040. Nama dia Cik Nur Fazila, Fadila. Okey. Boleh bawa loudspeaker lah kan? Dah. Okey. Soalan pertama Cik Rosli. Yes. Hello. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Cik Nur Fadila ke saya bercakap? Ah, sorry, cik, cik ke puan ya? Puan ya? Okay, Tahniah. So, tahniah sebab anda terpilih menjawab soalan kami. So, nak kami ulang ke soalan tadi? Apa? Soalan dia tadi. Oh, tadi kita tak tahu jawapan lah. Macam mana? Soalan ni, tapi kita tak tengok jawapan lah. Kita tak tengok live waktu. Oh, iya ke? Nak cuba pun boleh. Tapi tak apa, sebab puan the lucky one. So the lucky one. So puan ni lah, nak cuba jawab pun boleh. Saya bagi soalan balik, saya ulang balik soalan. And then puan ni cuba jawab soalan tu boleh. Agak-agak je, soalan ni mudah. Okay, soalan ni Cik Nasa, berapa lama ketahanan berapa lama ketahanan power bateri power wheelchair kita pada hari ni? Berapa lama ketahanan bateri power wheelchair kita pada hari ni? Macam mana? Apa? Sorry, tak dengar. Bagilah. Oh, ni bukan tips. Ni soalan. Ni kena teka je. Tak apa. Kalau puan... Okey lah. Bagi ABC lah. ABC eh. Okey, saya bagi ABC. A, 15 km. B, 20. Okay. And then C, 25. C, 25. Betul? C, 25 eh. Tak menyesal? So, puan pasti dengan jawapan jawapan tu? Boleh. Okay. So, sebenarnya betul lah jawapan tu. 25. Okay, tanya. Alright. Okay, okay. Puan. Nanti kami akan call balik. Alright. Okay. Jangan lupa tengok lah kita balik. Alright. Okay, tanya. Okay, tengok. Pemenang pertama kita ialah Puan Fadila. Okay, tengok. Puan tu dia tak dapat agak tau. Macam mana, apa ni? Dia kata dia tak sempat tengok full. Tak tengok full. So dia macam mungkin dah masuk setengah live ke ataupun baru lepas kita bincang tu baru dia masuk kan. Tak apa? Sebab kita bagi clue ataupun kita bagi pilihan jawapan. Tengok Encik Rosli baik gila kan. So tahniah kepada Puan Fadila. Jangan lupa masuk live ni. Kita akan bagi hadiah bernilai RM50 voucher. Okey, tahniah. Okey, soalan yang kedua. Cepat. Dah ada komen lah. Anggap medik di bawah. Okay. Belum ada lagi. Saya ulang lah soalan dia. Apakah jenis bateri yang digunakan untuk power wheelchair? Okay.
cepat. Kita ada 17 orang tengok ni. Ha, cepat. Komen. Saya boleh tengok live anda dekat sini eh. Sebab saya tengok. Okey. Jangan lupa cepat. Saya dimaklumkan kepada admin dah ada ataupun pemenang ataupun sharer kita pada hari ini ataupun inventor kita pada hari ini yang ajak kawan-kawan dan bagi bukti. Alright. Okey, itu kontes kita yang kita yang kedua adalah jawab soalan. Quiz ataupun soalan ataupun quiz untuk menangi jawapan voucher. Soalan aktiviti ataupun pertandingan kita yang pertama adalah untuk memenangi top up bernilai RM20, RM30 dan RM50. Okey, kita dah maklumkan dah ada sharer paling banyak, kita dah, ataupun inviter paling banyak ah. Okey, jangan lupa invite kawan-kawan cepat, mungkin anda jadi ranking pertama, tiba-tiba ada yang ranking kedua, jatuh ke ranking dua kan. So jangan lupa sambil-sambil tengok live ni, sambil tu korang kena share ataupun invite kawan-kawan ramai-ramai. Mula je tengok live ni sampai habis, and then kita akan umumkan di hujung rancangan live kita pada hari ni. Invite ramai-ramai sebab saya tengok bawah sekat ni adalah beberapa orang lagi. Okey, cepat-cepat share. Jangan lupa cepat-cepat, saya boleh tengok anda kat sini eh. Okey, jangan lupa cepat share. Share lagi. Cepat invite. Okey. Okey, dah ada Amin, dah ada ke yang komen? Amor Medic? Tak ada. Ha? Tak ada lagi. Cepat. Okey, saya tengok kat sini siapa yang tengok live ni. Takkanlah yang tengok live ni tak nak join. Mudah saja. Korang akan menang voucher bernilai RM50 dengan cara korang kena menjawab soalan. Soalan ni adalah apakah jenis bateri yang digunakan untuk power chair kita pada hari ni? Okey. Tak apa. Kita akan bagi jawapan. Mungkin yang dah masuk lewat live ke, mungkin macam alamak, aku macam mana nak jawab soalan tapi apa ni? Nak jawab soalan tapi dah terlepas perbincangan ni kan. So tak apa. Encik Rosli akan bagi pilihan jawapan. Jangan risau. Cepat komen dia kat bawah. Unbox media. Kita akan bagi jawapan. Sekiranya anda terpilih untuk jawab soalan kita pada hari ini, kita akan call anda. Okey, tengok cepat. Mudah je soalan. Apakah jenis bateri yang digunakan pada hari ini? Okey. Sambil-sambil tu boleh lah kita tengok review sikit produk kita pada hari ini ialah power chair. So cepat lagi. 17 orang setakat ni saya tengok. Dah ada yang komen ke? Amin? Amin senyap. Belum lagi. Okey. Cepat. Okey. Mana kita tadi? Unbox medic. Okey. Alright. Okey. Amin, pas sini. Asalnya Cik Rosli nak ditunjuk. Okey. Cepat. Okey. Komen saja unbox medic. Nah, komen saja unbox medic. Komen je kat bawah. Komen. Unbox medic. Banyak. Dan yang terakhir kita Amin akan kata stop. Orang yang di atas tu akan dipilih sebagai pemenang ataupun terpilih untuk jawab soalan jawab yang kedua. Okey, cepat. Dah ada yang nak komen ke belum? Okey, sambil-sambil tu jangan lupa share live ni, invite kawan-kawan. Kita belum lagi ataupun kita belum di hujung perancangan lah untuk live kita pada hari ni. Cepat. Siapa lagi? Cepat. Komen. Yang tengok live ni cepat. Jangan malu-malu untuk komen. Komen saja unbox medic. Komen je. Mungkin soalan anda terpilih, mungkin tiba-tiba anda masuk and then kamu rasa macam nak try jawab soalan ni sebab kita akan bagi pilihan jawapan. Okey. Tak menang tak apa, yang penting anda berjaya untuk cuba. Cepat komen. Cepat. Dah ada ke belum? Dah ada. Buat cepat, ramai ni. Okey, cepat komen. Cepat. Okeylah, kita bagi masa 1 minit lagi. 1 minit lagi boleh? 30 saat. Okey, Amin bagi 30 saat untuk korang join. Cepat, just komen unbox ini. 28, 27. Komen lagi. 26, 25, 24, 23, 22, 21. Komen lagi. 19, 18. 17, 16, 15, 14, cepat. Komen. 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, Amin, tulis stop cepat. Okay. Dah lho, Amin. Tengok siapa yang yang terpilih. Apa? Des Resman. Des Resman. Ni lelaki ke perempuan ni? Lelaki kot. Lelaki. Alright. Yang yang apa Des Resman. Okey, minta maaf saya mungkin tersasul ataupun sebutan yang salah. Minta komen ataupun sharekan nombor telefon anda di bawah ataupun DM kami segera untuk kami call secara live. Okey, macam biasa mesti dah boleh lah letak sebab kita dah ada panggilan yang pemanggil yang kedua untuk jawab soalan Des kita pada. Des Resman bagi nombor. Alright. Okey, kita call, kita call. Okey, okay. Sekejap saya call. Des Resman. Okey, tak apa, tak apa. Cepat, cepat. Boleh call eh. Okey, Amin, tolong sebutkan nombor dia. Tekan 9 dulu ya. 011-255-255-29-040. Alright. Jenis Des Resman kan nama dia? Ha. Nama. Hello? Hello? Ya, saya. Cik Des Resman eh? Ya. Okey, first sekali saya cakap mengenai tahniah sebab anda terpilih untuk jawab soalan kami lah pada hari ini. Hello? Hello? Dengar tak? Dah bersedia ke nak jawab soalan kami? Okey, so cik dah bersedia untuk jawab soalan kami? Ya, saya bersedia. Soalannya, sorry? Soalan. Boleh. Soalan ni saya bagi sekarang. Apakah jenis bateri yang digunakan untuk motorized wheelchair kita yang ditunjukkan pada hari ini? Kita Boleh boleh cik. Okey. Kita bagilah pilihan jawapan. Boleh saya bagi pilihan jawapan. Saya ulang soalan dulu and then saya bagi pilihan jawapan eh. Okey, soalan dia apakah jenis bateri yang digunakan pada motorized wheelchair kita pada hari inilah. So, pilihan jawapan dia A. Soft pack polymer lithium ion battery. Yang kedua? Okey, yang B. Lithium battery saja. Hello? Hello, dah ada dua. So pilihan jawapan ni cuma dua saja. Yang first soft pack polymer lithium ion battery ataupun yang kedua lithium battery saja. Cik rasa jawapan ni mana satu? A atau B? A atau B? Oh, saya jawab A. Sorry, A eh? Pasti? Ya. Okey, so cik pasti eh jawapan dia A? Ya. So cik jawab soft pack polymer lithium ion battery. Betul? Betul eh? Okey, so betul cik. Jawapan cik betul. So tahniah kepada cik. Okey, tahniah cik. Okey, tahniah, kita akan contact kemudian. Kami akan contact kemudian untuk ni voucher. Okey, terima kasih. Okey. Alright. Alright, kita dah jumpa pemenang kita yang kedua. Alright, okey. Tahniah Encik, apa tadi? Resman. Resman. Alright, saya minta maaf kalau dia. Sebutan dia salah. Saya minta maaf. Okey, kita akan bagi hadiah ni di selepas habis rancangan ni ataupun live kita pada hari ni. Tahniah untuk dua-dua orang ni sebab pemenang ni memang sangat betul lah. Yang pertama perempuan, yang kedua lelaki. Alright, kira pair lah kan. Adil lah untuk hari ni. Adil lah untuk hari ni. So kita nak ni lah, sambil-sambil tu mungkin Amin ada tak ada yang tanya soalan berkaitan dengan produk kita pada hari ni? Yang tanya soalan ada. Ada, okey. Okey, kita teruskan lah untuk kepada mungkin lah yang ada yang nak tanya soalan kan. Okey. Ada ke yang tanya soalan? Yang tanya boleh kena air ke tak? Okey, kat sini saya tak keluar. Boleh bawa mandi tak kerusi tu? Apa soalan dia? Soalan dia, boleh bawa mandi tak kerusi tu? Okey, Encik Rosli boleh jawab tak soalan dia? Saya rasa kalau apa-apa barang yang berkaitan elektrikal ataupun yang mempunyai bateri kan, tak digalakkan, tak disarankan lah untuk kena air. So benda ni tak sesuai sebenarnya untuk dibawa mandi. Kita ada satu macam apa ni? Sebenarnya kalau patient yang perlukan bantuan alat untuk bawa mandi atau ke bilik air, dia ada jenis lain lah. Jenis lain lah untuk wheelchair. Yang tu biasanya manual, bukan motorized. Okey, tengok. Okey, ada lagi soalan? Soalan yang kedua ke untuk
Ha. Sebab kat sini tak ada soalan, tak keluar lah. Warranty berapa lama ya? Warranty berapa lama? Warranty biasanya berapa, berapa lama dia bagi? Kalau untuk yang macam ni, untuk model ni dan jenama ni, manufacturer sendiri bagi warranty selama 2 tahun. 2 tahun atas manufacturer. Daripada manufacturer lah. Yes. So memang barang-barang yang kita bawa ni memang sangat memang berkualiti lah, ataupun dijamin. Berkualiti dan terjamin sebenarnya. Okey, macam seperti yang Cik Roslin kata kan. Okey, next. Soalan, ada lagi tak? Kalau orang yang berbadan besar boleh naik tak? Boleh, tapi sebenarnya sebab motor race ni dia banyak jenis tau. Yang macam saya bawa hari ni ataupun yang kita tunjuk hari ni, yang light, the lightest and the smallest version of power. So yang kita bawa ni? So sebenarnya ni limit dia below 100 kg. So tapi kalau macam orang tu exceed 100 kg, tapi dia nak still nak gunakan ni, kita macam tak sarankan sangat lah. Okay. Sebab dia sepatutnya dia cari power motor switcher yang lebih besar untuk dia. Mungkin ni adalah salah satu produk yang beliau. Maksudnya ni yang ni bawah 100 kg. Kg lah. So memang sebab kalau kita tengok sini dia punya panas sini. Betul ni. Alright. Kita dah apa Emin kata dah ada pemenang untuk apa ni? Giveaway yang kedua iaitu top up. Alright. RM20. Top up kita pada hari ni adalah bernilai RM20, RM30 dan RM50. Okey, dah ada inverter ataupun sharer yang paling banyak? Kita ada seorang. Syahimah Imak. Yang ini yang berapa? RM50. Yang bernilai RM50. Okey. Siapa nama dia? Syahimah Imak. Okey, sila komen ataupun DM kami nombor telefon anda di bawah. Kerana anda berjaya memenangi top up RM50 bernilai RM50. Tanya, ini pemenang pertama. Alright, tanya. Alright, ada yang kedua? Tiada lagi. Alright, tanya. Okay, sebab okay, cepat. RM30 dan RM20 lagi. Anda dah join ke belum? Mudah saja, korang kena invite kawan-kawan untuk tengok live kita pada pada hari ni lah. Okay. Alright. Okay. Sambil-sambil tu kita nak bagi ucapan-ucapan terakhir lah untuk daripada Encik Rosli. Apa? Okay. Untuk apa ni? Wheelchair ni. Biasa mungkinlah satu teknologi atau kata-kata akhir lah berkaitan dengan wheelchair ni lah. Okay, sebenarnya wheelchair ni. Wheelchair ni sebenarnya kan alat untuk kita memudahkan pergerakan apa semua kan. So kalau macam ada kemampuan yang lebih, apa salahnya go for motorized wheelchair? Sebab dia lebih senang, lebih mudah dikendalikan. Kalau macam kurang berkemampuan, boleh cari wheelchair biasa. Sebab wheelchair biasa yang manual pun dia ada banyak jenis. Ada yang standard macam hospital punya. Kalau standard hospital punya dia agak berat tau. Agak berat, dan dia punya armrest, footrest semua dia fix. So sukar bagi patient untuk keluar ataupun masuk menggunakan wheelchair tersebut. So boleh cari yang boleh detachable ataupun ada yang jenis ringan. So bergantung kepada kesesuaian patient tersebut. Okay, inilah teknologi yang dapat membantu. Mungkin sebab mungkin patient dah tak kuat ataupun macam style dulu, mungkin tolak secara manual memang. So memang leceh lah. So apa salahnya, buat kata Rosli, apa salahnya kita invest kit untuk apa, macam tu lah, mak ayah ke, untuk orang yang sakit ke, untuk produk ni untuk digunakan secara mudah. So memang just guna tangan je untuk kawal, tak ada masalah. So macam yang sakit tak penat, yang jaga belakang pun tak penat tolak. Alright. Rasa ada seorang share. Oh, dah ada? Share yang kedua. Seorang lagi share. Okay, siapa nama? Rabiatul Adawiyah. Alright, okay. Dia menang dapat RM30. Alright, okay. Siapa nama dia? Rabiatul Adawiyah. Okay, sila komen ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun DM kami nombor telefon anda untuk kami bagi hadiah top up bernilai RM30. Alright, tahniah. Okay, yang terakhir, cepat, ada lagi ke nak join? Sebab kita ada top up lagi. Satu lagi tinggal, RM20. Ada ke? Cepat. Yang tengok live kita pada hari ni, cepat. Sempat lagi korang nak ni. Kita ada masa lagi dalam 3 minit. So, untuk korang share saja live kita pada hari ni ataupun invite ke kawan-kawan untuk join live kita pada hari ni. So, sangat mudah, sangat senang, sangat simple. Just lepas korang share ni, korang just screenshot, tunjuk ke dalam
DM kami ataupun DM admin kita pada hari ni. So nanti kita akan bagi hadiah. Sebab hadiah kita tinggal satu lagi, iaitu top up bernilai RM20. Siapa nak bagi yang senang-senang top up. Tadi pemenang pertama tadi dah bagi, kita bagi RM50. Yang kedua kita dah bagi RM30. Yang ni yang terakhir, cepat. Dia dah bagi nombor. Okey, tahniah. Okey, pemenang yang kedua lah. Okey, cepat, ada pemenang ketiga. Kalau tak, kita akan tamatkan sesi live kita pada hari ini setakat ini saja. Okey, ada lagi? Amin? Ada. Tak ada? So ada. Macam mana? So kita ending live pada hari ini eh? Haris. Alright, kita tamat setakat ini saja. Tengok, minta akan datang lagi. Okey, kita mungkin kita akan extend ataupun kita akan live di minggu akan datang dengan topik yang lebih santai, dan kita akan bawa produk-produk yang sesuai untuk kita share kepada anda semua. Jangan lupa tengok live kita pada hari ini dan share lagi banyak-banyak, dan teruskan bersama saya Ida Nasa dalam rancangan Ambo Live Ambo Medik di minggu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.